Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Acung Channel. Udah lama nih guys, nggak upload video lagi. Nah sekarang saya mau berpetualang di sawah nih guys. Tuh cuacanya juga mendung. Kebetulan sawah juga udah mulai dipanen. Nah sekarang kita langsung aja cari sarang burungnya ya guys. Ada sarang burung apa aja di sawah guys? Nah okay guys, sekarang saya sudah berada di padi yang udah mulai panen ya guys. Bentar lagi kayaknya mau dipanen nih padinya. Okay, langsung aja kita cari sarang burungnya guys. Sebagian udah ada yang dipanen, sebagian belum ya guys tuh. Kita cari di sebelah sini, mudah-mudahan ada sarang burungnya guys. Biasanya burung itu di musim-musim seperti ini tuh lagi banyak berkembang biak ya guys. Contohnya itu burung cici padi guys. Sekarang kita lihat belah sini guys nih. Tuh guys, kita menemukan satu sarang burung guys. Ada anaknya guys. Tuh, ini namanya sarang burung cici padi guys. Tuh ada anaknya 2 ekor guys. Mantap. Mantap guys. Tuh, sarangnya di pinggir ya guys. Tuh di pinggir ini jalannya tuh, tempat jalan. Terus ini sarang burungnya tuh. Mantap. Oke, kita lanjut lagi cari sarang burungnya guys. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Tuh guys, di situ ada burung bondol haji guys tuh. Cari guys sarang burungnya. Mudah-mudahan ada sarangnya ya guys. Itu jenis burung pemakan biji-bijian ya guys. Kalau di sini tuh disebutnya itu burung hama guys. Soalnya dia suka makan ini nih, tanaman padi. Pada dimakan habis tuh, kalau nggak dijaga sama pemilik itu pasti bakalan habis guys. Soalnya itu jumlahnya itu bisa ratusan, bahkan sampai ribuan ya guys. Jadi kalau satu kelompok itu turun semua ke tanaman padi itu bakalan habis guys. Padi itu jadi, panennya itu jadi berkurang. Nah guys, ini dia guys sarang burungnya guys. Tuh kita menemukan sarang burung bondol haji guys. Kita cek dulu guys. Wah, ada anaknya guys. Anaknya masih kecil. Tuh guys. Nah. Tuh. Anaknya masih kecil-kecil guys. Kayaknya ini anaknya habis dikasih makan ya guys tuh, soalnya di kantung makannya itu udah penuh tuh. Tuh guys, lucu ya guys. Coba kita ambil satu ya, kita cek. Kita cek satu. Tuh guys. Lucu banget guys anaknya. Masih kecil guys. Tuh, mantap guys. Sekarang kita taruh lagi guys, kasihan. Mantap guys. Ya oke guys, sekarang kita lanjut ke sebelah sini ya guys nih, yang padinya udah dipanen nih. Biasanya itu petani itu kalau ada sarang burungnya itu nggak diarit guys, pasti disisain guys. Hebatnya petani di sini tuh begitu guys. Tuh guys tuh, baru aja saya ngomong ada sarang burungnya guys. Kita cek guys sarang burung apa aja nih guys.
Ini sarang burung titik padi, guys, tuh. Baru bertelur, guys. 2 butir telurnya, guys. Tuh, ini pasti disisain ya, guys, sama petani. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut sebelah sini, guys. Tuh, guys, saya melihat sarang burung lagi, guys, tuh. Sepertinya itu sarang burung bondol haji, guys. Oke, kita langsung kita cek aja ya, guys. Tuh, guys, baru bertelur, guys, 2 butir telurnya. Mantap. Oke, guys, kayaknya petualangan saya sampai di sini dulu, berhubung cuacanya udah sore, guys, tuh. Udah mendung juga. Saya mau tutup sampai di sini videonya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya, dan jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen ya, guys, agar saya bisa mengupload video yang lebih seru lagi ya, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.